Halo semuanya, kembali dengan channel kami Keluarga Unik di Belanda. Nah hari ini aku mau masak yang simple guys. Aku mau masak spaghetti bolognese rasa basilikum. Ya, walaupun masak simple tapi aku dibantu sama YouTuber Martin Saja. Heya, it's Martin Saja and welcome to another channel. Oke, nah bahan-bahan yang aku gunakan nih, aku pakai daging sapi cincang sebanyak 450 ya, kira-kiranya 450 gram. Terus paling suka kalau spagettiku ini dikasih juga wortel, nanti dipotong cincang, dipotong daru-daru kecil aja. Wortelnya aku pakai agak banyak ya guys ya, supaya kita makan sayuran kita pakai 4 buah wortel. Aku pakai juga paprika, kira-kira ya 2 ya, 2 buah paprika. Terus pakai bawang bombay dan bawang putih. Spagettinya aku pakai yang ini ya. Terus sausnya aku pakai yang ini. Ini made Italia ya. Terus untuk bumbunya aku ya pakai merica nanti, terus garam. Oh ya, bagi teman baru yang mau mengikuti channel kami, silakan subscribe dulu ya. Oke, mari kita simak bagaimana aku mengelola spaghetti ala aku. Adik aku sama ibu aku udah selesai masak. Sekarang kita akan coba. Pernah sih makan spaghetti, tapi kita udah agak-agak lupa gimana rasanya. Harus ulang lagi. Silahkan. Ini spaghettinya banyak banget. Sayurnya biar sehat. Enak, masih krus-krus sayurnya, nggak lembek, biar enak. Coba lagi. Masih krus-krus wortelnya. Enak, rendangnya sebenarnya lebih enak kemarin, tapi ini juga enak banget. Yang suka makanan Italia harus coba ini. Gimana rasanya, Martin? Rasanya enak banget. Restoran Italia kalah. Apalagi kalau lapar ya. Ini berfilm Ria hari ini. Terus apalagi kalau lapar, enak banget. Spagettinya enak banget, nggak bohong. Kakak bisa enak. Nanti kebesaran. Nek, bukan gitu. Enak banget, nggak bohong. Enak banget.
enak banget, nggak bohong ini. Ini enak banget. Ya? Yang mana? Benar, ini enak banget. Apalagi kalau orang yang suka makanan Italia atau makanan Eropa, ini enak banget. Terima kasih guys untuk nonton video ini. Kita mau lanjutin makanan spaghetti ini. Kalau kalian mau coba resep ini resepnya juga ada di description. Kalau suka video ini, kasih like, subscribe, and jangan lupa komen di bawah. Sampai jumpa!